ke channel nama aku Set Dewa. Pada siapa yang belum kenal aku, pada siapa yang dah kenal aku, hai babe, apa khabar? So hari ni hari yang ke-11 kita berkuarantin di rumah RMO, Restricted Movement Order. So hari ni aku ternampak. Aku mana pakai batik, aku cek resepi. And then aku jumpa satu resepi ni dekat YouTube yang dia punya viewers 2.5 million untuk kek batik. And dia punya step very simple. So aku cakap why not aku try. Hari ni kita try buat kek batik pula. Aku pernah buat dah lama dah dulu, aku pun tak ingat. Tapi step dia berkurang sama lah. Okay, first thing first, aku pakai this one, Biscuit Mary the Munchie. Aku pakai 2 pack lah, okay. 2 pack. Dia kena patah-patahkan. Oh, macam tak muat. Macam tak muat. Benda lah ni nak patahkan 2 bungkus. Jadi aku rasa kita pakai benda lah untuk patahkan dia. First kali, first step kita patahkan dia. Hayat! Aku banyak tengok, dia pakai Watai punya brand. Mungkin sebab yang Watai tu dia tak serapuh yang ni kot. Ini macam sangat rapuh. And dia hancur dia banyak lah. Kalau macam tu, baik aku patahkan tu dalam ni je. Kan dah patah. Kan hancur. Kan hancur tu tak ada Biscuit Mary. Tak ada kek batik lah. Jangan ikut aku. Ikut video tu. Dia patah satu. Jangan malas. Buat ke lu yang ni? Buat pula. Tebal lah sikit kepada kita. Okay. Tengok. Jangan patahkan macam tu. Dia serabut macam ni. Wih, banyak sangat ni. Boleh buat dalam wayang ni. Move to next step. Untuk buat dia punya coklat. Nak buat dia. Panaskan api. Very low heat. Butter aku pakai SCS 1 ketul. Macam ni. Okay, dia cakap first kali kita masukkan butter. Dia pakai half, aku pakai seketul lah sebab aku buat dua adunan. Tengah bazir, tak suka bazir. So tunggu cair dulu. Lepas tu masukkan susu. Susu ni dia masukkan lebih kurang setengah. Maksudnya kalau aku buat kena masuk satu ni. Berharap tak rasa sambal lah eh. Sebab aku masak sambal ni pakai padu. Okay. 18 sudip aku pakai nak buat kek batik ni. Biarkan dia melt. Okay, aku. Okay, now kita masukkan susu. Satu tin kalau ikut resepi dia. Tapi aku mungkin tak nak pakai satu tin sebab aku takut dia terlalu manis. So aku akan pakai 3/4 je lah susu ni. Kita pakai 3/4. Manis tak? Semanis senyuman pun. Milo. Milo ni dia kata dalam 6 sudu besar lah. Okay. 1 2 3. Okay, dulu. Satu, dua, tiga. Okay, ya. Kita gaulkan dia sampai dia melt lah. Milo tu dengan kita punya susu dengan kita punya butter. Weh, bau wangi weh. Bau dia dah menyerakan. Rasa tengok apa rasa dia. Terlampau manis. Oleh itu kita perlukan serbuk koko untuk tone down dia punya rasa manis dia tu. 3 sudu besar lah serbuk koko. 1 2 3. Kita gaul. Okay. Lepas tu dia cakap dah siap dah. Kita rasa dia. Apa rasa dia? Ya Allah, sedap. Ya
Sumpah sedap. Sumpah rasa dia macam manis, tapi dia manis lah. So aku rasa macam nak tambah kokok lagi sikit, biar dia pahit lagi. Aku suka pahit-pahit sikit serbuk kokok, satu sudu besar lagi serbuk kokok. So kalau dia pahit-pahit, biar rasa coklat tu kuat. So dia kena gaul sekata lah, dia tak boleh bagi ada serbuk kokok tu tertinggal, nanti dia pahit-pahit. Yeah, kuasa. Hoi, ini tak payah pergi gym lah ni. Semua dah sekata, tutup api. Okay, setengah orang aku tengok dalam tu dia cakap dia suka tunggu biar ni sejuk sikit baru masuk, baru benda tu tak tak lembik. Tapi aku suka kalau kek ni dia betul-betul lembik, aku suka main dia. So aku masuk je lah tanpa menunggu lama. So kita masuk je biskut main kita dalam ni. Alhamdulillah, kamu tak tunggu kan, tak payah gaul pula. Kita mulakan pergaulan bebas eh. Ini aktiviti pergaulan bebas macam ni tak apa. Dia tak berdosa. Aku yang buat pun aku yang terliok. Kau pun tu. Gaul dia sebelum dia sejuk. Kat api sikit lah, biar dia masak-masak sikit. Dia macam kecil gila, macam api manca dia. Kena yakin eh, walaupun kita macam tak pernah buat, kita kena yakin yang benda ni jadi. Macam tu, kita buat satu rasa. Sekejap, pahit-pahit sikit. Tapi main betul. Itu baru letak 3/4 susu dia tu. Makan, tak ada minyak sepi ni pun eh. Okay, jom kita nak transfer masuk kita punya loyang. So now ni kita punya loyang, kita nak transfer loyang lah. Allah. Yo. Tunggu aku tekan lah macam ni. Weh, tunggu separuh. Okey. Aku dah siap padatkan dia dan kita tunggu sejuk sikit, lepas tu kita boleh masuk dalam fridge lah. Inilah bentuk kek batik aku. Macam agak manis sikit, tapi itulah resepi dia. Kalau dia tipu aku, mesti aku tipu korang lah. Alright. So yeah, tunggu kering, boleh masuk dalam fridge. Dah sejuk nanti, kita boleh potong dia. Masukkan dalam fridge. Alright, dah siap dah kek batik kita yang dah disejukkan di dalam peti sejuk selama 1 jam. Okay, kalau lagi lama lagi bagus lah sebab kita orang tak sabar. So, cuma kita potong. Lama. Batik ke tidak? Okay, kita nak extra lagi. Kita letak whipping cream. Nak extra lagi, kita letak coklat Hershey. Nak extra lagi, kita top up lagi. Takdelah, cukup lah tu. Okay, jom kita makan. Nak try, bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tapi aku mengaku dia agak manis sikit benda ni. Aku rasa kalau korang nak try, instead of letak susu 3/4, letak setengah je susu. Sebab ni macam a bit too sweet for me. Tapi untuk orang suka manis, so okay punya. So try lah sepini pas ni, okay?
Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Bye.